Mantan Menteri Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara soal kesaksian 4 Menteri Jokowi. Diketahui 4 Menteri yakni Erlangga Hartanto, Muhajir Effendi, Tri Risma Harini, dan Sri Mulyani Indrawati dipanggil ke MK sebagai saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Mahfud yang juga merupakan mantan Menteri Jokowi mengaku tidak mengikuti jalannya proses persidangan yang dihadiri 4 mantan rekan kerjanya itu. Pasalnya, guru besar UI itu telah menyerahkan masalah materi perkara kepada kuasa hukumnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD pada Sabtu 6 April 2024 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahfud mengatakan dirinya tidak mengetahui apa yang disampaikan para menteri saat hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres. Meski begitu, Mahfud MD yakin para menteri menyampaikan ukuran-ukuran yang dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Namun terkait materi yang disampaikan oleh 4 menteri, Mahfud MD mengaku tidak mengetahui lebih detail. Sementara itu, saat ditanya terkait peluang gugatan akan dikabulkan, Mahfud menegaskan pihaknya bakal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.